Saya Leo Simanjuntak selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan atas nama jajaran seluruh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan bangga dan mengucapkan selamat kepada anak muda Sumatera Utara, anak desa Paluta, Muhammad Jafar Hasibuan yang akan mewakili Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Lomba Ilmuwan Muda Dunia atau Inovasi Penemuan Dunia yang akan berlaga di Shanghai, China pada tanggal 19 sampai 24 April 2019. Semoga Jafar dapat mengharumkan nama Indonesia, nama Sumatera, dan nama Paluta. Selamat berjuang dan jadikan Jafar Hasibuan sebagai contoh generasi muda yang memiliki nilai positif bagi bangsa dan negara.